Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHPM pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi tidak. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar, kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin, karena memang nggak boleh terjadi lagi dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video. Belum, masih terus. Karena apa? Kita juga ingin mendapatkan video-video lain selain dari yang sudah beredar. Kalau sudah yang beredar kemarin sudah jelas itu.